Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mas Bre Channel. Kali ini kita review yang sangat ditunggu-tunggu dan juga saya penasaran karena kemarin Pak Stepennya nginfo ada katanya ada lenre baru masuk, lenre yang unik, lenre yang hanya satu-satunya ada di Indonesia. Artinya model ini hanya Betavo yang bikin untuk yang kelas-kelas anu kelas-kelas Cina lah, istilahnya kelas-kelas pasarnya. Jadi model ini dia single, tapi dia dengan ngadopsinya dia pakai koaksial. Jadi yang sugestinya koaksialnya mungkin tidak kencang, tapi kita bisa nanti kita bisa langsung dengerin juga. Sekalian kita coba, katanya kencang, katanya bosnya. Jadi kita juga harus nyoba dulu dan kita juga unboxing dulu biar tahu hasilnya. Oke, ini model lenre tipe EX110, artinya mungkin koaksial 110. Dia 10 in dan twitternya juga, dan 10 in koaksial, jadi 10 plus twitter. Oke, bukan. Kita buka ini aja. Jadi kita lihat dalemannya, kita tampil apa, kita buka dulu, kita lihat dari depan bagaimana bentuknya. Tidur bul, bentuknya bagaimana, seperti ini. Ini Pak Edi lagi blur. Bentuknya keren, jadi sangat cantik, unik, dan minimalis, minim, mungil lor ini. Jadi saya melihat pertama dari gambar yang kemarin dikirimkan sangat suka, dan desainnya juga futuristik, ini futuristik, desainnya juga keren. Mulai dari depan ada emblemnya di sini, ada tulisannya ini EX110. Dari belakang juga rapi, dia bracketnya 3-in-1, jadi modelnya seperti ini. Nanti kita bisa buka, kita buka dulu, kita buka biar tahu dalamannya belum. Jadi ini lenre koaksial, jadi bentuknya seperti ini. Dia mengadopsi paratel, paraplek, paratop. Jadi dia hornnya begini, ini tengah ada horn. Hornnya sudah gandeng dengan speaker. Saya nggak tahu ini model bagaimana. Kok unik sekali ini. Jadi 10 ini 10 in. Ini tweeter. Speakernya koaksial. Ini sejenis paraflex. Ini ada pot. Potnya di samping kanan dan kiri, dia potnya. Dia pasif, pasif crossovernya. Oke. Jadi biar tidak penasaran, kita langsung untuk kita dengarkan suaranya bagaimana hasilnya. Thank you.
Oke, itu tadi suaranya. Tadi sudah kita dengerin. Suaranya kenceng. Jadi ini di lapangan juga mampu lah. Mungkin nanti karnaval mau saya gantung di depan. Kecil, soalnya ini bentuknya kecil. Saya mencari ladder yang kecil segini buat untuk karnaval ditata di depan sub. Jadi lebih keren. Oke. Untuk harga ini terbilang juga relatif mahal. Karena juga mahal di jari. Mahal sih memang sesuai dengan kualitas. Jadi semuanya nggak ada yang mahal jika kita cocok. Harganya ini 9,5. Jadi saat landre ini satu box isinya koaksial 10 dan tweeter ini dengan harga dia 9,5. Ini neodium, isinya koaksialnya dia neodium. Kenapa mahal ya? Memang koaksial dari dulu memang juga harganya mahal. Dan juga ini juga pabrikan, jadi ya harganya juga segitulah. Oke. Jika suka dibeli, jika tidak suka ditonton dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.